Aduh, mana belum pakai sunscreen lagi. Aduh, anjir. Kakak ada jalan ya? Oke. Nah, jadi gini nih antriannya tuh ada 1.799 juta rombongan orang ya manusia ya. Ya Allah, antrinya berjam-jam, Neng. Ngantri terus ini. Banyak antrinya ya, Nang ya? Heeh. Kapan itu? Dadah dulu dong. Aduh, mana belum pakai sunscreen lagi. Aduh, anjir. Anjir, gimana ini ya? Oh iya, Pak. Ini menara benteng Takeshi nih, Nang. Aduh, ngantrinya. Ampun deh. Antri, Bo. Kak Helen, maju Kak Helen. Ini teman-teman aku nih yang mukanya udah gosong karena ngantri. Sampai jumpa. Kita mau naik wahana apa ya? Sebenarnya aku takut ketinggian. Naik apa dulu? Yo, kura-kura. Yuk, nyari kura-kura. Ini pasti seru nih sekarang, walaupun masih dalam kondisi pandemi. Ini kan Desember ya. Udah rame banget. Nantinya itu banyak banget. Tadi kita harus ngantri panjang, scan barcode dan lain sebagainya. Ini baru masuk. Itu buah apa ya? Gak tahu. Mungkin buah zaktit. Selamat datang di Ancol. Di Ancol lagi di Dufan. Kak Helen udah berapa tahun di Jakarta? 7 tahun, Shay. 7 tahun. Ke Dufan berapa kali? Ini seperti ini baru pertama kali. Pertama kali ke Dufan. Ini berapa tahun di Jakarta? Baru 2 bulan. Pertama kali dong ke Dufan. Yes, seru. Dong. Nah, ini miniatur-miniatur nih. Ini miniatur kota tua, itu rumah Betawi ya. Miniatur kota tua. Nggak tahu ini kita mau kemana nih sekarang. Katanya mau naik kora-kora. Atau mau naik kereta apa ini namanya? Komedi Putar. Ada yang takut mabok katanya, Neng. Wahana sekarang udah rame. Jadi di mana-mana antrian. Harus ngantri semuanya tuh. Ada yang berani naik biang lala. Kayak komedi putar gitu ya. Mukanya sini ya? Ini? Iya. Nih, wahana pertama yang mau dinaiki oleh rombongan kita adalah si Kora-kora. Bayar.
90 derajat. Baru selesai nih kora-kora, gimana rasanya Kailan? Ya ampun, jantung hampir mau copot. Mau copot? Pak Tarul gimana rasanya Pak Tarul? Senam jantung, tuh foto kita. Ini lagi mau cetak fotonya. Setelah naik kora-kora, kita cooling down dulu, naik ke Istana Boneka tuh. Istana Boneka. Siapa ini? Kok teriak sih? Serem guys, serem. Gak jalan, soalnya depan berat. Istana boneka yang isi gajah semua, gimana dong? Kita masuk ke Istana Boneka. Halo. Dayak apa Papua? Dayak. Orang Dayak kok hitam makanya. Tapi aksesorinya Dayak. Nah, sini lagi meriah. Ada kalau nggak salah. Sebentar. Ada dia di Sumatera kan tadi kan? Apa di awal sana ya Sumatera tadi nang? Papua. Adem banget. Ada rumah honai. Wah, ini kerajaan bawah laut, ini ada Putri Duyung Mermaid. Halo Bali, Nusa Tenggara Barat. Ini
pada badak Jawa. Sumatera. Sumateranya gabungan ya. Tapi naiknya kunci-kunci. Dia oke, sekarang kita naik poci-poci. Terima kasih Pak. Hand sanitizer dulu. Udah muter aja sih. Ayuan. Ini preman-preman semua ya. Mukanya. Tapi cemen. Tuh lihat tuh. Kita mulai poci-pocinya. Siapa yang pusing, apa kagak? Mulai berputar. Kalau kenceng nih. Seru juga ya ternyata ya putar-putarnya, gengs. Kok ya mana tuh kok sakit banget katanya. Lucu banget tuh. Oh. Oh, begini doang. Gimana Kalita? Lihat itu teman gue itu ekspresinya merah. Kenapa tuh?
Aja lagi ya. Karena di rumah miring, semuanya miring. Iya, pusing aku juga. Hah? Dikit lagi kalau itu keluar. Iya. Kenapa pusing sih? Iya. Disorientasi kita dibuatnya tuh. Rumah miring. Aduh. Pusing ya. Makan siang. Kak Bintang selamat makan siang. Selamat makan siang semuanya. Kak Komang halo. Kak, kasih dulu dong. Makan apa kak? Tes kriuk dulu kak. Kok gak kriuk? Selamat makan. Aku makan sama gadis tercantik yang ada di dunia. Halina. Oh iya. Kita syafit. Halina. Sekarang kita masuk di rumah misteri. Rasanya sih cukup menyeramkan, banyak yang teriak-teriak. Tuh, serem, banyak foto-foto serem. Suasananya gelap, remang-remang. Banyak foto-foto menyeramkan, patung. Niagara bukannya nggak jalan. Aku nggak boleh kayaknya naik sepeda. Suara musiknya aja yang bikin serem nih. Belum, ini turunan. Siap-siap untuk turunan.
siap-siap untuk turunan. Mentau gitu, gak naik gitu, aku kira aku rumah hantu. Aku juga. Tornado. Kita harus benar-benar siap mental tuh. Gimana? Merah mukanya. Gimana kalau kelempar coba? Hahaha.
Main apa dada-dada. Gitu doang. Gitu doang. Iya. Buat kita sih segitu doang. Nah, demikian tadi kita jalan-jalannya di kehidupan Ancol. Nah, kapan-kapan kita keliling lagi di Ancol dan bikin vlog lagi. Sampai ketemu di tim kita. Bye.